Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan membuat oseng-oseng daging kambing pedas manis. Bahan utamanya adalah daging kambing yang sudah direbus sampai empuk dan diiris-iris ya. Bumbu yang dihaluskan, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah besar, dan satu buah tomat. Kemudian ada juga 2 lembar daun salam, lengkuas yang dikeprek, jahe yang dikeprek, 2 buah serai yang dikeprek, dan 5 lembar jeruk. Selanjutnya ada 1 sendok makan garam, 1 sendok makan minyak gula, dan penyedap rasa. Jangan lupa kecap manis secukupnya dan air kaldu secukupnya. Kita goreng bumbu-bumbu yang akan dihaluskan sampai harum dan layu. Kita haluskan bumbu, tapi nggak perlu sampai halus-halus banget ya. Setelah itu kita tumis lagi bumbunya sampai harum. Kemudian masukkan lengkuas, serai, jahe yang sudah dikeprek, kemudian daun jeruk dan daun salam dikepek-kepek ya, biar wanginya bisa keluar. Setelah semua tercampur rata, kita masukkan air kaldu secukupnya saja, nggak perlu banyak-banyak. Setelah itu, kita aduk-aduk, tunggu sampai mendidih, kita tambahkan kecap manis. Kita aduk-aduk sampai kecapnya tercampur merata, kemudian kita masukkan daging yang sudah kita rebus tadi. Setelah semua daging masuk, kita langsung aduk-aduk saja biar semua bumbu merata ke seluruh dagingnya ya. Jangan lupa masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai bumbu benar-benar meresap. Ini wanginya udah enak banget ya guys. Nah, sekarang oseng-oseng kambing pedas manis sudah siap. Tinggal kita plating. Sekarang kita coba ya. Daging kambing ini rasanya pedas, manis, empuk banget dan gak bau kambing gitu ya. Pokoknya mantap deh ya.